Putin siapkan serangan bunuh diri besar-besaran. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan tengah merencanakan serangan mematikan baru ke Ukraina. Rencana ini digarap saat Moskow mulai mendekati penguasaan kota kunci di Donbass, Bakhmut. Dalam laporan media Inggris Express, Putin disebut akan melancarkan pengiriman pasukan yang besar di Ukraina. Ini untuk membantu memuluskan operasi militer demi merebut secara utuh wilayah Donbass yang notabene saat ini dimiliki Ukraina. Namun beberapa laporan barat menyebut langkah ini justru merupakan manuver bunuh diri atau kamikaze. Pasalnya sebuah laporan mengatakan Rusia telah kehilangan 150.000 pasukannya, sementara kemajuan yang dibuat tidaklah signifikan. Rusia sejauh ini terbukti tidak dapat mengkoordinasikan serangan senjata gabungan secara efektif atau memberikan dukungan logistik yang memadai untuk sebuah terobosan, ujar penilaian terbaru pemerintah negara barat dikutip Jumat. Angkatan Darat Rusia tidak mempraktikkan ini selama 30 tahun dan tampaknya di luar kemampuan mereka. Taktik pasukan darat utama tetap menjadi serangan infanteri massal yang jadi bunuh diri dengan pasukan yang kurang terlatih di bawah naungan artileri berat. Laporan tersebut bahkan menjatuhkan kasus penyerbuan Afghanistan yang dilakukan negara pendahulu Rusia Uni Soviet pada akhir tahun 1970-an. Saat itu Soviet kehilangan 200 jet tempur karena bantuan rudal yang diterima kelompok Mujahidin dari barat. Bila Rusia tampaknya tidak mau mendekati musuh seperti yang mereka lakukan di Afghanistan setelah Mujahidin mendapatkan rudal Stinger, tambahnya. Tentara Rusia sendiri beberapa kali juga mendapatkan kritikan dari pihak internal di negeri beruang putih. Bulan lalu, figur pro-Moskow Vladimir Solovyov bahkan menyebut angkatan darat Rusia gagal total untuk menekan musuh mereka. Meski begitu, militer Rusia telah mengalami kemajuan di beberapa front. Kota-kota seperti Mariupol dan sekitar Zaporizia telah dikuasai pasukan negara itu dalam perang yang dimulai pada Februari 2022 ini. Rusia sedang mengurangi serangan rudal jarak jauh demi mempersiapkan serangan besar. Intelijen Ukraina mengungkapkan hal itu, menambahkan bahwa serangan besar itu dimaksudkan untuk menghancurkan infrastruktur Ukraina dan akan dilakukan mulai bulan depan. Mayor Jenderal Vadim Skibitsky, Wakil Kepala Direktorat Intelijen Militer atau GUR, mengatakan para perencana Moskow juga dengan cermat mengumpulkan informasi intelijen mengenai sistem pertahanan rudal Ukraina, agar rudal jelajah mereka dapat melewatinya. Meskipun ada sanksi ketat terhadap impor teknologi, Rusia masih mampu memproduksi sekitar 100 rudal segala jenis dalam sebulan, kata Skibitsky seperti dikutip dari The National Selasa. Dia memperkirakan Rusia memiliki 585 rudal dengan jangkauan lebih dari 500 km. Beberapa diluncurkan dari pesawat dan lainnya dari kapal di Laut Hitam. Intelijen Ukraina juga mempercayai bahwa Rusia akan menggunakan persenjataannya untuk menyerang infrastruktur penting pada musim gugur ini, meskipun mereka tidak memiliki cukup rudal untuk menyerang seperti yang dilakukan pada musim dingin lalu. Serangan besar-besaran seperti yang terjadi pada bulan Oktober, November, dan Desember lalu, ketika Rusia meluncurkan 70 hingga 100 rudal sekaligus, kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi, kata Skibitsky. Rusia sadar bahwa mereka mungkin tidak mencapai tujuan mereka, namun sebaliknya mereka hanya menghabiskan cadangan mereka seperti yang mereka lakukan tahun lalu, katanya. Menurutnya, Rusia diperkirakan akan mengembangkan taktik baru dengan menggunakan produksi drone kamikaze Serhiy rancangan Iran untuk bertindak sebagai pelindung terhadap rudal jelajah yang lebih mematikan. Pesawat ini juga meningkatkan kemampuannya untuk mencapai target serta memiliter jet dengan cermat sambil secara cermat mencari rute penerbangan untuk melewati sistem pertahanan udara Ukraina, kata Skibitsky. Dia menduga bahwa Rusia akan menyerang dengan antara 10 hingga 30 rudal, disertai dengan lebih banyak drone Serhiy yang dapat mempersulit pertahanan udara Ukraina. Sejak Mei 2023, Rusia telah melancarkan serangan udara yang hampir terus-menerus, namun dengan jumlah rudal yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan mereka untuk menambah persediaan. PBB menyatakan setidaknya 9.511 warga sipil telah terbunuh sejak invasi dimulai pada Februari tahun lalu, dan sebagian besar kematian disebabkan oleh serangan udara. Rusia dilaporkan mengumpulkan sekitar 100.000 tentara untuk serangan besar di wilayah Kharkiv di Ukraina. Juru bicara militer Ukraina Kolonel Serhiy Cherevatyi membenarkan kehadiran besar-besaran tentara Rusia di wilayah tersebut. Dia curiga Rusia telah merebut kota Kupiansk. Kota itu merupakan pusat logistik penting dan rute pasukan untuk pasukan penyerang di timur Rusia, sampai Kiev merebutnya kembali dalam serangan balasan musim gugur yang lalu. Musuh telah memusatkan kelompok yang sangat kuat, ungkap Kolonel Cherevatyi kepada media Ukraina. Dia menjelaskan lebih dari 100.000 personil, lebih dari 900 tank, lebih dari 550 sistem artileri. dan 370 sistem roket salvo. Mereka berkonsentrasi segalanya untuk menembus pertahanan kami, prajurit kami dengan tegas bersikap defensif. Mereka tidak mengizinkan musuh mengambil inisiatif. Ungkap dia, selengkapnya simak di infografis. Ukraina mengklaim Rusia sedang mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di area Kupiansk, Kharkiv, untuk menyerang benteng pertahanan Kiev dalam serangan terbarunya. Wakil Komandan Ukraina untuk Komunikasi Strategis Pengelompokan Militer Timur, Serhiy Cherevatyi, mengatakan Rusia juga mengerahkan senjata untuk melengkapi para personilnya. Musuh telah memfokuskan pengelompokan yang sangat kuat ke arah Lyman Kupiansk dengan lebih dari 100.000 personil, lebih dari 900 tank, dan lebih dari 370 MLRS. Kata Cherevatyi pada Senin, Rusia perlu membuktikan setidaknya beberapa kesuksesan, sehingga mereka berusaha maksimal di area ini, melakukan yang mereka bisa dan tidak untuk menunjukkan serangan, ucap Cherevatyi lagi seperti dikutip CNN. Pasukan Rusia yang tetap bertahan di Bakhmut dan terus melakukan serangan menambah jumlah korban dari pihak mereka meningkat. Ia lalu berujar, musuh mengerahkan unit satuan lintas udara infanteri gerak terbaik di sana. Sebagai tambahan dukungan, Rusia juga mengerahkan pasukan tempur cadangan, pasukan wilayah, dan unit Stromset. Lebih lanjut, Cherevatyi mengatakan Rusia mempertaruhkan segalanya untuk menghancurkan pertahanan dan pasukan Ukraina. Tekanan Rusia ini, kata dia, sebagai bentuk balasan mereka atas kekalahan di Bakhmut beberapa waktu lalu. Cherevatyi juga mengatakan Rusia terus memperbarui staf tempur, mengirim pasukan terjun payung pertama, dan berharap serangan dari Ukraina berhenti. Kami sangat berhati-hati dan berhati-hati untuk mempertahankan pasukan dan orang-orang kami sebanyak mungkin, imbu dia. Pernyataan Cherevatyi muncul usai jembatan yang menghubungkan Crimea dan Rusia meledak. Jalan penghubung ini merupakan rute bagi Kremlin untuk mengirim pasukan logistik selama invasi. Ledakan di jembatan itu bukan kali pertama. Pada Oktober lalu, tangki BBM yang melintasi jembatan terbakar dan meledak. Imbas serangan ini, Rusia berjanji bakal membalasnya. Rusia tak mengingkari janjinya, mereka bisa-bisa membombardir Ukraina.